Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Aya. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Sahabat TV Pramuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita harus melaksanakan ibadah puasa, bahwasanya bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan bulan yang dimana pintu-pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Kemudian tak lupa mari kita saling memaafkan kepada orang-orang yang di sekeliling kita ataupun di manapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, rasa syukur kita pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ataupun kewajiban kita terhadap umat Islam yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan kita berpuasa di bulan yang penuh maghfirah ini. Rasa syukur kita harus kita kuasai dan harus kita nikmati, karena dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-Aya. Bahwasanya tatkala Rabbmu atau Tuhanmu, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan apabila kita mengkufuri atau mengkufuri nikmatnya, maka azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Maka dari itu, walaupun di masa pandemik ini kita sedang berpuasa, kita tidak menjadi sebuah alasan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan, di masa pandemik ini, kita yang pertama rezeki kita, kemudian pendapatan kita, pemasukan kita itu sangat berkurang. Tetapi Allah tidak mengurangi rasa itu. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Bersyukurlah apa yang sudah kita rasakan hari ini. Kita berpuasa, kemudian kita tidak bekerja, tetap Allah Maha Adil. Kenapa? Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita bisa yang namanya belajar ataupun beribadah setiap hari, baik itu dari sholat lima waktu, kemudian sholat tarawih, tadarus, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena apakah kita itu semua yang ada di kalangan ini atau umat muslim itu dirindukan oleh
surga. Bahwasanya ada empat golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca ayat Al-Quran. Itu yang dirindukan oleh Allah atau dirindukan oleh surga. Itu yang pertama adalah belajar atau sering membaca ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang yang menjaga lisan dari perkataan kotor, dari perkataan jorok, dan lain-lain sebagainya. Apalagi yang diharamkan oleh Allah, menjaga lisan, ya gosip, kemudian menggibah, kemudian menghina, mencaci maki dengan kata-kata yang jelek ataupun kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu yang kedua, yaitu menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah memberi makan orang yang kelaparan. Itu, Masya Allah, bulan suci Ramadan ini banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. 29 atau 30 hari ini kita digembleng oleh Allah dan dibina untuk memberikan ataupun salah satu supaya apa, surga itu merindukan kita, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Atau di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa yang namanya memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, semoga kita diberikan rezeki ataupun manfaat untuk semua orang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari ini, saat ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Saat ini kita, Masya Allah, kita sedang berpuasa, kita bekerja, kita belajar, walaupun capek dari pagi sampai siang, bahkan dari siang sampai malam kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan, karena apa? Karena kalau kita tetap bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan tambah. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya dan Rasulnya pada umatnya. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam hal ini, manfaatkan waktu yang ada. Di bulan suci Ramadan, kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan supaya surga itu merindukan kita semua. Empat golongan yang barusan saya katakan, empat golongan yang surga merindukan kita semua, ya, patut kita syukuri. Walaupun kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, tapi kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insya Allah Allah selalu ada buat kita semua. Jangan bersedih, jangan mengeluh, tetap berdoa dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan sampai kita beraktivitas kembali, karena dari pagi sampai malam kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kelas rasa syukur ini alangkah baiknya kita selalu pakai, selalu kita gunakan sebaik-baiknya. Bahwasanya orang yang bersyukur itu orang yang selalu ditimpa ujian oleh Allah. Bukan berarti karena bulan suci Ramadan ini adalah premium. Kalau kata orang itu, premium. Bulan suci Ramadan itu adalah premium. Apa itu premium? Premium itu adalah makan dan minum. Libur makan dan minum dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu premium. Kenapa premium? Libur di siang kita libur makan dan minum, itulah premium. Kenapa? Supaya kita solar, ya. Yang penting kita solar, ya. Apa itu solar? Solar itu adalah sholatnya tetap lancar, tuh, ya. Walaupun kita libur makan dan minum, tetap sholatnya harus lancar. Itu yang harus kita perhatikan. Supaya apa?
ya. Karena kalau yang namanya premium solar, Pertalite, apa Pertalite itu adalah perut melilit. Karena apa? Menahan hawa lapar atau nafsu makan kita, biasanya makan pagi, siang, ya, kita libur. Itu Pertalite. Ya, Pertalite, perih atau perut melilit. Ya, yang pertama premium di bulan suci Ramadan ini, ya. Dan yang terakhir adalah supaya apa? Setelah kita premium, kemudian Pertalite, kemudian solar, kita supaya menuju kepada Pertamax. Apa Pertamax itu? Pertamax itu adalah pertaubatan maksimal. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita dikabulkan hajat kita, doa kita, semoga Allah menguatkan dan menyehatkan diri kita di bulan suci Ramadan ini. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila itu kebenaran, itu milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.